azan, nak imamkan solat jenazah. Lalu Rasulullah tanya satu soalan. Jenazah ni ada tak lagi hutang yang belum selesai? Lalu orang beritahu ada hutang. Rasulullah patah balik, tak nak imamkan solat jenazah. Bayangkan jenazah dah siap, mandi, kafan, ready dah kat depan, para sahabat pun ada dah, Rasulullah pun datang dah. Adakah jenazah ini masih ada hutang yang belum diselesaikan? Ada Rasulullah. Rasulullah patah balik, tak nak imamkan solat jenazah tersebut. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ada hutang, isteri kena tahu, suami kena tahu, anak-anak kena tahu. Silap kita mati malam ni, mereka tahu. Lepas tu bila Rasulullah patah balik, ada seorang sahabat, Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, tak apa, saya akan selesaikan hutang dia. Rasulullah pun patah balik ke depan balik untuk imamkan solat jenazah. Allahuakbar. Ingat hutang kita dengan orang. Lepas mayat jenazah ni, jenazah dibawa ke kubur, diselesaikan, esok Rasulullah terserempak dengan Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah? Ha? Yang mati tu bukan mati tak nak dah. Siapa Abu Qatadah? Yang janji nak settle hutang. Rasulullah tanya, wahai Abu Qatadah, macam mana hutang si mati arwah? Selesai dah? Abu Qatadah jawab, Rasulullah baru meninggal semalam, saya tak sempat lagi nak selesai. Rasulullah diam. Hari berikutnya Rasulullah terserempak lagi dengan Abu Qatadah. Rasulullah tanya, wahai Abu Qatadah, macam mana duit hutang? Ya Rasulullah, saya baru balik selesai ni, baru selesai, semalam tak sempat, tadi saya baru selesai. Saya serempak Rasulullah. Rasulullah jawab, al-an barudat alaihi jildatu. Sekarang sejuk kulit ni di bawah sana. Ya Allah, sekarang baru sejuk kulitnya di bawah sana. Hutang bayar, hutang dengan orang bayar. Pagi ni tajwirah kita tajuk hutang. Ada hutang? Ada? Dalam proses bayar ustaz, installment monthly, silakan ikut perjanjian. Ada yang lagi daripada hutang, jadi tak payah hutang, cuma angkat tangan. Duit ada tapi hutang tak bayar. Mati kita malam ni, segala puasa, pahala puasa, solat kita kena bayar. Tak laku dah duit. Dalam kubur sana dah tak laku duit. Sekarang ni kita ada hutang, tapi sebab dulu tak ada black and white, pinjam dengan kawan rapat. Yang selalu terkena kawan rapat, yang selalu terkena sebab dia percaya, tak ada agreement. Sedangkan sunat kalau berhutang kena tulis. Alah, nak tulis juga sudah, bukan orang lain, saya pinjam duit dengan adik saya. Takkan tak percaya? Bukan cerita tak percaya, ceritanya hutang sunat tulis. Alah, RM5 je pun sudah bukan banyak, sunat tulis, bukan cerita tak percaya. Kita mati, oh ada tulis, anak tahu, anak boleh terus selesaikan. Dan itulah sifat anak yang soleh. Saya ada kenalan, taklah rapat sangat, tapi kenalan. Dia ni imam masjid, dia ni al-hafiz, dan dia ni ada sekolah tahfiz. Ayahnya ustaz, juga seorang pendakwah. Ayah dia meninggal, ustaz dia yang imam tadi lebih tua daripada saya. Ayah dia mestilah lagi tua dari dia kan, ada ayah muda dan anak. Ayah dia pendakwah yang baik, dakwah mulia. Dia anak dia pun hafal Quran, imam, ada sekolah tahfiz, orang yang
Saleh. Sekali itu saya duduk dengan dia di masjid dia, kata Ustaz, saya itu saya bermimpi. Saya bermimpi, saya jumpa ayah saya dalam mimpi. Tapi ada api dekat kaki ayah. Saya Ustaz, saya tak boleh tidur. Saya Ustaz, saya semayang ajak, saya tahajud doa suruh pada Allah, tunjuklah ke aku ya Allah, apa maksud mimpiku ini. Saya doa suruh-suruh, berapa kali saya bangun tengah malam, nangis saya Ustaz. Sebab saya tahu ayah saya orang baik. Tapi saya mimpi, api yang dekat kaki. Saya doa ya Allah, tunjuklah ke aku ya Allah, tunjuklah. Saya tanya mak, mak pun tak tahu apa mungkin maksud mimpi. Saya carilah dalam dekat dalam tempat dia duduk study. Saya carilah dekat kitab-kitab dia. Saya cari dalam beg-beg dia. Saya cari kat barang-barang dia. Saya tanya kawan-kawan yang rapat dengan dia. Saya tak sebut direct lah mimpi jumpa nampak api dekat kaki. Tapi saya tanya dulu ada apa-apa. Saya pun tak terfikir pun. Dia kata sekali tu, saya duduk belik-belik. Kitab yang dia duduk mengajar, saya terjumpa dalam kitab satu sampul surat tertulis kat luar, duit derma untuk masjid sekian-sekian. Rupanya ayah dia ni pergi kuliah, tolong kutip derma untuk renovate sebuah masjid. Ayah dia lepas kuliah, orang bagi derma letak dalam kitab. Lepas tu terlupa. Ayah dia ni bukan dia ni ambil duit, tidak. Dia terlupa. Terlupa letak dalam kitab, maknik jatuh sakit, boleh dia tak ingat, meninggal. Dia kata saya buka kitab, jumpa sampul, memang ada duit kat dalam. Dan sampul tu tertutup rapat, tulis kat luar, derma untuk masjid kan. Saya terus tak kereta, masjid dekat Kedah lah, dia kat Selangor, terus tak kereta dia pergi. Dia pergi sampai ke sana, dia bagi duit, kata Allah dulu cari, kita tinggal duit ni. Malam tersebut kakak dia bermimpi nampak ayah ada burung terbang dan ayah senyum. Ya Allah, ya Allah, ini penting. Anak yang soleh, anak yang soleh, dia cover mak ayah dia bukan saja masih hidup. Mak ayah yang dah meninggal, anak yang soleh ada peranannya. Kita masa kita, mak ayah kita hidup, kita perlukan doa mak ayah. Bila mak ayah dah meninggal, mereka perlukan doa kita anak-anak. Sekali lagi, masa mak ayah masih hidup, itu senjata penting untuk kita anak-anak. Doa mak ayah sangat penting. Power masa mak ayah masih ada. Bila mak ayah dah meninggal, mereka kat bawah sana pula yang perlukan doa kita. Kita doa, kita selesaikan apa-apa yang perlu selesai. Sebab tu menjadi kebiasaan kalau ada kematian kan, pas sembahyang jenazah anak-anak, terima kasih kepada yang hadir. Dan juga kalau arwah ada apa-apa hutang, tolong datang jumpa kami. Anak yang soleh. Dan kadang anak-anak ni, ayah meninggal, mak meninggal, nombor satu dia fikir apa? Pusaka. Rumah dua biji tu ingat kita jual lah senang, kita bagilah duit. Patutnya boleh nak fikir jual, tapi kena cek dulu arwah ada hutang tak, kena siapa-siapa, kita kena settle. Hadis yang saya cerita tadi, Abu Qatadah tadi, apabila hampir orang telah selesai hutang, Rasulullah sebut hari kedua, sekarang baru sejuk arwah itu di bawah. Al-an barudat alaihi jildatuhu, sekarang baru sejuk kulitnya di bawah. Hutang, yang berhutang, kenapa berhutang? Ada orang berhutang sebab keperluan. Memang keperluan Ustaz. Saya duduk sewa rumah bertahun-tahun, baik saya beli rumah, beli, saya bayar lama-lama jadi milik saya. Kemudian harga je pun naik, beza dengan hutang. Ustaz, saya berhutang sebab anak saya sakit, perlu duit. Ustaz, saya memang kerja, perlu duit ni. Nak topak sikit belanja anak nak kahwin.
Bak berhutang, saya perlu duit, suami saya nak kahwin, nak bantu dia. Ustaz, contoh lain tak ada. Suami saya nak kahwin. Ustaz, mak saya sakit. Maknanya ada orang, dia berhutang di saat perlu. Ada. Bahkan tak salah berhutang. Ustaz, saya biasa buat bisnes 700-800 ribu. Tapi saya dapat projek 2 juta, Ustaz. Jadi perlulah modal sikit untuk mulakan. Nanti adalah saya dah ada dapat LO, dapat apa semua, dapat work letter semua. Jadi saya berhutang dulu. Silakan. Berhutang dikala keperluan, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, apabila berhutang kerana nak bermewah-mewah. Apabila berhutang, orang lain pakai handphone mahal semua. Aku pun nak handphone mahal. Semata-mata kan itu, hutang duit orang. Itu yang telefon mahal, kredit tak ada pun. Masuk dalam mamak, order air, wifi, password wifi ada, makan dulu. Order lah, mana password, makan dulu. Sudah makan, mana password, makan dulu. Apa benda ni, selesai dah makan. Mana password, makan dulu. Rupanya password tu makan dulu. Sebab nak bergaya. Dia panggil Tuhan zaman baru sekarang. Dia ada Tuhan zaman baru. Tuhan baru ni nama dia image. Apa image? Image nak baju mahal, jam mahal, kereta mahal, apa-apa. Image. Supaya orang nampak aku kaya, lalu orang percaya dengan aku. Aku boleh bercakap buat investment juta-juta. Aku kena pakai lah kereta Ferrari. Takkan nak pakai biasa-biasa. Hutang perikanan untuk bina image. Sebab apa pakai baju begini? Kerana image. Berapa jam dia saja harga 22,000 jam. Datang mesyuarat lewat juga. Jam 22,000. Semayang pun lewat. Satu dia awal. Apa dia? Buka puasa. Waktu on time. Jam dia mahal tapi janji lewat datang. Janji dengan isteri nak pergi makan pun lambat. Jam mahal. Sebab apa? Sebab image. Kenapa kena buat ni? Kerana image. Sebab apa awak naik kapal terbang duduk sini? Kerana image. Sebab apa kalau awak ni image. Jadi kita diajar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup mati aku ibadat aku kerana Allah. Dia hidup mati ibadat pakai makan naik kapal terbang kerana image. Maksud saya kata Tuhan baru tadi. Orang buat kerana Allah. Dia buat kerana image. Post kat Facebook, post kat IG, tunjuk image. Kononnya kaya. Maknanya bisnes aku besar. Maknanya boleh percaya. Berhutang keliling pinggan. Ingat, berhutang sebab apa berhutang? Keperluan ataupun kehendak. Ada yang ustaz memang keperluan. Memang dia terpaksa. Sebab tu dalam Islam ada hutang. Bahkan terlalu besar pahala orang yang beri hutang. Disebut baru bila kita beri hutang ke orang, jumlah itu pahala kita berpanjangan seperti sedekah dengan jumlah tersebut. Bahkan bila orang yang berhutang sampai masa nak kena bayar, sampai masa nak kena bayar, lepas tu orang tu ada masalah, kita bagi tangguh, dapat pahala sedekah dua kali ganda nilai tersebut. Besar pahala beri hutang dan beri tangguh. Dan juga besar dosa matlul ghina zulmun. Orang yang berhutang, dia ada duit, dia sengaja tangguh tak bayar. Ini zalim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Islam dia kafir. Dia tolong orang miskin, dia galakkan beri hutang sebab kalau beri hutang dapat pahala, tapi Islam tidak galakkan berhutang. Berhutang harus. Boleh tak berhutang? Boleh tak berhutang? Boleh. Dengan dua syarat. Syarat pertama, kerana keperluan. Syarat yang lebih penting, berhutanglah dengan niat nak bayar. Tak tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, sesiapa yang berhutang dengan niat nak bayar, maka Allah akan tunaikan. Maksudnya apa Allah tunaikan? Maksud apa? Allah transfer duit kepada pemerintah ke? Tak.
Allah akan buka jalan dan pintu-pintu rezeki kepada yang berhutang tadi untuk bayar balik hutang. Jadi kalau kita ada niat nak bayar, sudah pasti kita akan berhutang dengan jumlah dan ruang lingkup yang kita boleh bayar. Dia punya income RM4,000, expenses berapa, belanja bulan-bulan berapa. Jadi awak berani meminjam, sebab awak itu pinjam dengan niat nak bayar, awak akan pinjam dalam ruang lingkup yang awak mampu bayar. Itu bukti dia niat nak bayar. Dan ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhutang dengan niat nak bayar, Allah akan buka jalan untuk dia bayar. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat tak nak bayar, Allah akan musnahkan dia. Ada tak orang jenis macam ni? Masa berhutang tu memang dia niat nak bayar, ada? Oh manis, mulut. Mulut dia manis masa nak pinjam tu. Siap janji profit lagi. Saya pinjam dulu 200K ni. Dan 2 bulan saya bayar balik. Tak apa, saya bayar 210, tak apa. Dan itu riba. Janji riba. Masa pinjam tu niat tak nak bayar. Dikutip duit orang, kononnya fund manager. Yang ni 400 ribu, yang ni 500 ribu. Janji profit lepas bulan. Rupa-rupanya niat ni tak nak bayar. Orang ni Rasulullah kata orang pinjam ambil duit orang, niat tak nak bayar, Allah akan musnahkan dia. Ini berlaku dalam masyarakat. Dia berbeza. Sebab tu saya kata tadi, yang nak berhutang, biar ada dua niat, dua syarat. Yang pertama, berhutang kerana keperluan, bukan untuk menunjuk, bukan untuk bermewah-mewah. Yang kedua, berhutang dengan niat nak bayar. Dan bila ada niat nak bayar, sudah pasti kita panggil zaman sekarang ni financial management. Kita mengurus kewangan kita yang kita pinjam pun dengan ruang lingkup yang kita boleh bayar. Ustaz, dia ada dalam rumah Ustaz. Ustaz kata kalau keperluan, lepas tu dia nak beli sebiji lagi kondo baru launching tu. Persoalan, kenapa dia beli? Dia nak buat investment Ustaz. Yang okay, itu niat dia. Yang kedua tadi, dia ada niat nak bayar. Memang dia ada niat nak bayar. Dia punya income RM10,000. Dia punya investor sekarang dalam RM4,000. Dia kereta dengan rumah sekarang. So dia nak beli rumah kondo satu lagi dalam RM2,000 sebulan. Tapi dia dah ada tenant kat situ. Dia nak beri sewa RM2,300. Dia jadi income. Kalau macam tu, dengan niat nak bayar dan dia dalam kemampuan dia, silakan. Di situlah hukumnya harus berhutang. Cuma syarat yang lain pula datang, berhutang tidak boleh dengan cara dan terlibat dengan sistem riba. Maka bismillah. Bila dia ada niat nak bayar dalam ruang kemampuan dia, tambah satu lagi, jangan terlibat dengan riba dalam proses hutang. Saya pagi ni bukan nak beritahu tak boleh hutang. Nak beritahu dalam agama diharuskan hutang. Dalam agama, kalau ada orang nak berhutang, dia niat nak biar baik, orang baik, sunat kita beri hutang. Orang berhutang, tak cukup duit, sampai masa, dapat pahala kita bagi tanggung. Yang berhutang pula, ada duit, sengaja lambatkan bayar, itu Nabi tak beritahu satu kezaliman yang besar. Itu keadaan. Islam dia menjaga semua pihak. Jaga semua pihak. Dia berhutang sebab nak tambah sebagai pelaburan dalam keadaan dia mampu nak bayar. Kalau penyewa tak masuk pun, dia dah ready dah untuk bayar hutang bulanan installment. Silakan. Itu pengurusan kewangan, cara Islam. Sekarang ni dalam masyarakat ada yang ambil muda, dia pergi beli makcik-makcik yang jual jubah, jual tudung, jual baju Melayu, dia jual kopiah. Berapa ni jumlah semua? 135. Oh, saya bayar 120 dulu lah, nanti RM15 lagi, saya risau lah. Lepas tu dia lupa, buat tak ingat, dia ambil RM15 itulah makcik tu nak dapat untung. Dia pergi dekat kafe, kat kantin, kat office dia, makan nasi lemak, minum air, berapa? RM12. Nanti saya bayar RM10 dulu, nanti RM2 saya risau lah. Dia pun buat lupa je, semua ni kena pikul di hari akhirat. Hutang wajib bayar. Kita duduk semayang, kita duduk puasa. Tiba-tiba akhirat kena bayar kepada mereka
pahala-pahala solat puasa. Ustaz, ustaz kata tadi orang ada duit kalau tangguh zalim. Saya ada duit ustaz, tapi ikut agreement yang saya pinjam duit dengan kawan saya tu, saya berjanji tanya dia itu saya nak bayar 1,000 sebulan dalam masa 2 tahun. Jadi sekarang ni tak sampai lagi 2 tahun. Saya memang bayar 1,000 sebulan. Saya ada duit lain yang lebih. Tapi saya janji dah awal-awal dan dia setuju untuk bayar 1,000 sebulan dalam masa 2 tahun. Saya ada duit banyak, boleh je saya bayar seketul. Adakah saya termasuk dalam orang yang ada duit menangguh bayar hutang tapi zalim? Masuk tak? Masuk tak? Faham tak situasi? Kan? Tadi saya sebut orang ada duit sengaja tangguh bayar hutang, ini zalim. Kan? Sekarang ni dia memang ada duit, tapi dia berjanji nak bayar 1,000 sebulan dalam masa 2 tahun. Dan orang yang berhutang pun dah setuju, dia ada duit dan dia bayar betul-betul tiap-tiap bulan 1,000, 1,000, 1,000 baru setahun. Adakah dia termasuk dalam golongan zalim yang ada duit tapi tangguh bayar hutang? Buat apa tau? Ada hadis lain Rasulullah sebut orang Islam berpegang pada janji dan syaratnya. Walaupun manifesto bukan kitab suci, tapi kitab suci kita ajar kita menepati janji dan syarat. Agreement. Kan? Kita dah berjanji, kita tunaikan. Orang beriman, dia berjanji dengan niat nak tunaikan. Orang munafik, dia berjanji, masa janji itu dia tahu dah dia tak nak tunai. Orang beriman, dia akan tunaikan janji dia. Jadi, dia tidak sebab agreement 2 tahun, bayar 1,000 sebulan, walaupun dia ada duit yang besar, duit lebih, itu tidak termasuk dalam zalim sebab dah bersetuju dua-dua pihak. Tuan-tuan, sebab apa saya duduk sebut bab ni ni pagi ni? Satunya sebab gerun kisah dari zaman Nabi tadi. Allahuakbar, saya minta maaf kalau ada dalam masjid, saya tak kenal orang kat sini. Tapi ada satu golongan makhluk, ada satu manusia, dia orang kaya, bisnes juta-juta, rumah besar, banglo besar, kereta besar, tak ramai orang tengok dia memang orang kaya. Dia sangat-sangat rajin bersedekah. Kalau dengar orang masjid tu, kalau dia ada kat restoran, orang masjid memang happy, memang dia belanja. Sekali makan, 2-3 ratus dia bayar. Selamba. Masjid nak buat kenduri, berapa nak? 2,000? Baik, 2,000. Masjid nak baiking, berapa? 1,000, baik. Masjid nak buat program, berapa nak? 3,000, baik. Ada orang macam ni? Kan? Dan orang memang puji dia. Allah haji tu patutlah, bisnes dia besar. Patutlah dia hebat, kayunya dia sangat cepat belanja orang. Memang dia je suka belanja orang. Masjid tahu dah ustaz, ada orang susah, budak-budak tahfiz memang dia. Dia dilihat seorang yang pemurah. Tapi itu kalau sembang orang-orang masjid, cuba sembang dengan subcon dia. Ustaz, duit saya 400 ribu dia tak bayar. Dia dapat projek 3 juta, dia sub kat orang 500 ribu. Bayar progress 300 dia bayar. 200 ribu duit orang dia tak bayar. Kat masjid itu belanja orang. Dia sibuk buat yang sunat, yang wajib dia bayar. Orang nampak dia baik. Allah maklum dia. No, supplier yang hantar simen, yang hantar pasir, yang hantar batu, batu-batu kat dia. Sudah duit saya 80 ribu tak bayar. Allah. Dia tengok kat subcon. Ustaz dulu, masa dia nak dapat tender tu, dia ajak saya invest sekali, pool duit. Saya bagi 1,5 juta Ustaz, 500 ribu. Sampai sekarang kan, dia janji profit pun tak dapat, yang 500 ribu pun sampai sekarang rasanya. Dengan orang masjid, belanja 200 ringgit, 300 ringgit, 400. Yang 400 ribu tak bayar. Wah, ini penyakit. Sebab apa awak belanja orang masjid? Sebab apa awak bagi sumbangan? Supaya orang kata saya baik, supaya orang nampak saya ni baik, supaya masa nak semayang jenazah saya nanti ramai datang. Tapi rupanya kat bawah sana
Ustaz marah ke saya sedekah ke orang? Tak marah. Tapi nak peringat, sedekah itu sunat. Bayar hutang sana wajib. Tak usah masalah ni yang sana 400 ribu lah. Yang ni pun 300 je. Dah sunat wajib. Awak semayang terawih tapi tak semayang isyak, boleh? Allah semayang terawih 20 rakaat. Witir tambah bukan 3, 5. Morning pula 2 tangan. Esok isyak tak semayang, boleh? Tak boleh lah. Kesian kat isteri. Isteri malu, isteri tahu. Tapi aku ni belanja orang mana, hutang tak bayar. Oh cari isteri, oh cari anak-anak. Ini masalah. Sudah ustaz yang ni boleh lah 300 saya keluar, tapi yang tu 400 ribu. Sumpah ustaz, takkan saya nak bayar 1,000-1,000? Bayar! Dia kata, saya masalah sekarang. Saya masalah bisnes saya, tapi duit 400 ribu tu boleh tak? Saya nak bayar 5,000 sebulan. Yang kawan tu pening kepala dia buat dengar, wah, 5,000 sebulan bila nak cukup 400 ribu? Tapi ni, something is better than nothing. Bagilah daripada aku tak dapat langsung. Bolehlah lepas nak bayar kereta. Bolehlah aku nak belanja anak-anak. Ingat, hutang. Bahkan antara shortcut ke syurga. Shortcut ke syurga. Kita ni tak boleh nak jadi Nabi dah. Tak ada dah Nabi. Nabi Muhammad SAW penuntut Nabi. Yang ada dengan aku jadi Nabi Melayu tu pun letak jawatan dah itu. Kita tak boleh dah nak jadi Nabi. Sampai tahap siddiqin, syuhada, salihin, payah dah. Tapi ada satu shortcut untuk ke syurga. Kita orang biasa, tak apa dia. Nak jadi Nabi tak boleh dah. Nak jadi Rasul tak boleh dah. Nak jadi orang siddiqin tak boleh dah. Nak jadi orang salihin. Macam payah juga, tapi boleh lah. Tapi ada yang lagi shortcut untuk ke syurga. Apa dia? Ustaz janganlah tanya kita orang. Ustaz ceramah dah lah, okay. Ada satu shortcut ke syurga. Mati syahid. Mati dalam memperjuangkan agama Allah. Dalam berjuang Islam. Kita berjuang, kita berhadapan dengan musuh Islam. Orang yang mati syahid, ini shortcut ke syurga. Shortcut, direct. Bahkan Rasulullah SAW sebut, tidak ada manusia yang masuk ke syurga bila duduk dalam syurga. Tak ada manusia yang ingat nak balik ke dunia sebab hebatnya nikmat syurga, kecuali satu golongan, kecuali orang mati syahid. Dalam nikmat syurga itu, mereka masih teringat dan teringin untuk kembali hidup dan syahid lagi kerana nikmat ketika syahid itu. Ketika pedang terhunus, ketika peluru kena, nikmat masa tu mereka ingat. Walaupun mereka dapat nikmat duduk dalam syurga, nikmat masa nyawa terputus dari badan. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Masa nyawa terputus dari badan, nikmat itu mereka dalam nikmat syurga dah teringat lagi. Mereka teringin untuk balik ke dunia. Ini hebat orang mati syahid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, orang mati syahid diampunkan segala dosanya kecuali hutang. Kita bukan mati syahid. Kita syahid masa tengah-tengah kuliah tidur. Kita bukan mati syahid. Orang tengah terawih kita syahid. Terlangkah, satu langkah buat terawih tu, itu syahid. Tidur, bukan mati syahid. Rasulullah kata orang mati syahid, settle, kecuali hutang, tak selesai juga. Waktu orang yang nak pergi ke Iran, pergi ke Suria, sebelum pergi tu dia selesai dulu hutang-hutang. Tinggal ada duit kat isteri, kat anak-anak, nak terbang. Orang yang faham, fiqah, jihad, dia selesaikan dulu. Lepas itu, kena hati-hati. Kena jaga perkara. Itu hadis kita baca. Ada satu pepatah Arab. Pepatah Arab menyebut ad-duyun humumun bil-lail madhillatun bil-nahar. Ini pepatah Arab.
Ustaz kenapa pagi ni Ustaz cerita bab hutang ni? Dah banyak dah Ustaz cerita bab puasa kan? Sebab letih juga puasa tak bayar hutang. Nanti hari akhirat pahala puasa tu kena bayar orang. Kita terkawin. Saya pernah kuliah dah kat sini dulu tajuk muflis di hari akhirat. Kita terkawin. Pahala terkawin kena bayar orang. Sebab kita lari tak bayar hutang. Ustaz, kau orang lain Ustaz. Hutang kakak. Hutang kakak pun kena bayar. Cuma ada satu keadaan yang tak payah bayar. Kakak ke, kawan ke, ada satu keadaan yang tak payah bayar. Yang memang halal. Nak tahu tak? Nah, tak nak tahu sudah, tak apa. Nak tahu tak? Ini memang tak payah bayar. Dan halal. Macam ni. Masa kita nak jumpa dia tu, kita bagi tahu dan nak minta sedekah RM5,000. Kalau dia bagi, itu halal, tak payah bayar. Tak malu buat kan? Memang halal. Ataupun kalau kita tak sebut sedekah, dia sebut duit ada, ada RM2,000. Boleh bagi aku RM2,000. Saya boleh bagi saya nak duit. Kalau boleh, halal. Ataupun kalau dia tanya, nak hutang ke nak saja ni? Nak saja. Saya ada sahabat tu, dia nak terbang, dia ada ikut satu misi dakwah di Sarawak, pedalaman Sarawak. Dia macam, nak duit sikit ni, nak beli tiket ke Sarawak. Semua dah jalan, nak duit sikit, nak beli tiket. Berapa? Nak rata. Nak duit. Saya tak tanya lah nak ke nak pinjam. Tapi memang semua nak. Ambil ni 800. Kau beli tiket yang lebih buat pelan di sana. Aku tak pergi dah sana. Kau pergi aku boleh tukar pahala. Sebab terlalu rapat. Kita tahu kewangan dia. Kita tahu kejujuran dan kesungguhan dia dakwah. Ada duit tak tahu sini nak beli tiket di Sarawak. Yang tu halal lah. Kita pun tak ada. Dia pun tahu dah bukan dia ni anak utang. Yeah. Boleh lah 500. Kalau nak duit 40,000, sedekah saya 40,000, apa tak malu buat. Kalau dia bagi sungguh, tak payah bayar. Tadi pepatah untuk Arab tadi disebut, apa benda tadi? Aduyun humumum billayl madillatum binnahar. Hutang masuk pepatah Arab ni. Hutang humum ni nak terjemah apa ni? Di malam hari humum, di malam hari madillatul, di siang hari hutang humum ni serabut, stres, tension. Nak pergi sini esok kan jumpa dia. Di malam hari hutang-hutang ini menyebabkan si penghutang serabut, tension, stres. Orang tengok dari luar, soalnya banglo dia, soalnya kereta dia, soalnya bisnes dia. Tapi dia di malam hari, katil mahal. Milik dia tu ada ekor besar tapi tak ada tidur. Orang ada kejar apa kata, yang sana dah 40,000 tak payah. Gaji staf. Tak masuk yang tak canuh KWSP staf. Di malam hari, humumum billah. Itu yang cerita besar lah. Yang kecil-kecil pun, itu RM4,000. Kau fikir pun dia berpinjam lah ni. Tak berpinjam lagi, dah kereta bocor. Yang hari tu Pak Atul tak payah lagi. Yang baru cari aku wasah lagi, telefon lagi, jumpa lagi. Humumum billah. Di malam hari, serabut, stres, tension. Madillatum binnahar. Di siang hari, menjadi sebab hina. Jadi ungkapan Arab dia tadi, hutang serabut di malam hari, hina di siang hari. Apa maksud hina di siang hari? Apa maksud hina? Orang yang hutang keliling pinggan, hutang lagi hutang, tipu orang, janji orang nak invest kat sini, janji nak invest kat sini. Dia di siang hari, dia menjadi hina. Dia takut nak jumpa orang. Datang masjid pun nampak
Allah, duduk kat sebelah soh dia, haji yang dia hutang tak payah lagi, cepat-cepat sakit perut dia. Allah dia ni yang itu hutang dia, aku tak payah, sakit perut masuk jamban, tanda kat masjid, lari takut jumpa orang. Order dah roti canai, duduk kat kedai. Allah, haji tu sampai dia order kat masjid roti canai, tiba-tiba pergi start motor balik lagi, takut orang tu datang minta duit. Di siang hari dia menjadi ibu. Kesian kat isteri, kesian kat anak-anak. Ayah hutang lebih pinggang. Dalam hutang pula bukan untuk keperluan. Hutang untuk enjoy-enjoy. Hutang, saya target hutang, saya duit ni, saya ingat saya beli nombor. Saya ikhlas, sah. Saya ikhlas. Saya beli Magnum Body, Sport Toto ni. Niat ikhlas, saya kalau dapat nanti saya nak bayar hutang orang. Ya Allah, dia ada lubang, dia gali lubang. Saya nak refinance, saya refinance rumah saya sebab saya nak bayar lagi. Kalau orang yang memang perlu arrangement, itu lain. Ada orang yang dia panggil financial management, dia refinance kat sini, dia boleh buat full settlement kat sini, dia boleh invest, itu cerita lain. Yang ni cerita gali lubang sini, ke lubangnya tu tak, lubang lain lagi, lubang lain lagi, lubang lain, akhirnya datanglah lubang. Hati-hati dalam bantuan. Bulan Ramadan ini bulan Allah mustajabkan doa. Mengadulah kepada Allah, mintalah jalan keluar dari dengan Allah. Niat bersungguhlah untuk bayar hutang-hutang itu, supaya kita tak jadi hina di dunia, supaya kita selamat di hari akhirat. Ini bulan mustajab doa. Di samping doa kita yang kita aminkan dengan tu iman, kita ada doa kita sendiri. Ada satu doa, ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang apa ni, yang ada masalah hutang. Ibu-ibu muslimah-muslimah, hari tu saya datang kuliah duha kat sini sekali. Saya ada bawa buku baru saya tu, Kisah Buah Hati tu. Yang baru ni saya kena isi slot motivasi pagi Radio IKIM bulan 2, sebulan seorang ustaz, sebulan seorang ustaz, bulan 2 pun tiba-tiba lepas bulan 2, dia orang kata sambung lagi sebulan, bulan 3 pula. Dan setiap motivasi pagi tu saya akan selitkan satu kisah, kemudian kita bincang. Tak ramai orang duduk tanya-tanya, beginilah saya kata, sebahagian daripada kisah-kisah tu saya bukukan, baru terbit ni, Kisah Buat Hati. Sekarang ni ada di FBH, di Popular dan sebagainya. Kisah yang jenazah yang Nabi tak nak imam kat dalam ada dalam ni. Jadi sebahagian daripada kisah-kisah tu saya masukkan dalam buku ni. Adalah beberapa kisah Abdullah bin Mubarak, Makcik Tapai. Ramai yang nak masukkan kisah Makcik Tapai yang buat doa tu. Antaranya juga, bila nak cetak buku ni baru ni, saya antara cara saya, setiap kali saya khutbah, saya imamkan solat, saya suka terjemahkan doa. Jadi ramai dia, ustaz, doa ustaz baca tu kat mana, jadi saya ingat saya kata gini lah, nak cetak buku ni, saya tulis balik doa tu di belakang buku ni, boleh jadi rujukan lah masyarakat. Antara ni juga, yang ada satu kisah yang saya share, Nabi ajar bagaimana doa khusus kepada orang yang dibebani hutang. Kisah dia, ada satu hari Nabi SAW lalu di tepi sebuah masjid. Berlalu kat masjid, Nabi terlihat ada seorang anak muda namanya Abu Umamah. Abu Umamah dia duduk dalam masjid, fi ghairi waqti solat. Nabi tengok dia duduk kat masjid tapi bukan waktu solat. Nabi, para sahabat, Nabi ajak para sahabat datang masjid. Tapi lepas waktu semayang, Nabi suruh pergi kerja. Pergi kat keluarga. Tapi ada seorang, Nabi tengok dia ni duduk dalam masjid, tapi bukan waktu solat. Nabi pun pergi jenguk. Nabi kata, wahai Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa ni kamu duduk dalam masjid sekarang bukan waktu solat? Abu Umamah pun jawab, Rasulullah, umumun wa duyunun wa Rasulullah, saya sekarang kepala Rasulullah, ada hutang banyak, ada duit orang banyak, tak settle ni Rasulullah. Rupanya bukan zaman kita dia, zaman dulu dah. Kan zaman kita ada kan apa sedih datang masjid, ada masalah tu. Masih duit banyak, pergi enjoy, karaoke.
Maksudnya ada masalah datang masjid, tapi baguslah datang masjid daripada pergi tempat lain. Okey lah juga, kan? Rasulullah tanya, kenapa duduk kat masjid ni? Rasulullah, saya ada masalah, hutang banyak sangat, tak selesai ni, duduk tanya. Lalu Rasulullah kata, mahukah kamu? Aku ajar kamu satu doa, kamu amalkan doa ini, Allah akan buka jalan keluar dalam masalah hutang. Oh, saya nak Rasulullah. Lalu Rasulullah ajar doa ni. Bila Rasulullah ajar doa ni, aku amal, aku amal doa ni, amal. Dan Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, Allah buka jalan dia, selesaikan hutang. Tapi, bukan maknanya, baca doa ni, oing, jatuh duit. Settle hutang. Bukan maknanya baca doa ni, baca doa ni, buka account, back to you. Uy, banyaklah ada duit. Dah. Dia amal doa ni, Allah buka sedikit sebanyak. Oh, ada peluang di sini. Ni settle dulu yang ni sikit. Settle dulu yang ni sikit. Kaedah Nabi ajar ni, apa yang kita panggil bawah bank negara tu? AK. Apa? AK? PK. AK, PK. Ayah kahwin. AK. Ayah kahwin perempuan Kelantan. AK, PK tu apa? Akademi. Ni yang bawah bank negara. Yang ada jabatan ataupun satu bahagian yang guide orang macam mana nak selesaikan hutang, senaraikan hutang, senaraikan aset, mana yang boleh let go dulu, mana yang boleh settle dulu, kurangkan perbelanjaan, expenses, mana yang tak perlu. Nabi ajar lama. Nabi ajar bukan sahaja dengan cara technical financial management, tapi Nabi juga ajar tepat lagi dengan doa. Okay. Jadi cuba sekali kita baca doa ni ramai-ramai. Cumanya, doa ni menarik. Dia bukan saja kait dengan hutang. Perkara yang relate dengan hutang pun masuk sekali. Gini, saya baca, kemudian dia ikut. Yang ibu-ibu yang beli buku ni dulu, mungkin boleh saya cari. Dia suka 2, 3, 4. Ada doa. Saya baca, kemudian saya ikut. Allahumma inni. Ni dah sarapan ke belum? Sahur-sahur lah. Kita maghrib berapa minit ni? Dah pukul 7-3 minit lah ni. Maghrib berapa? 7-20 ni? 7-20 lah. Ni 7-3 minit dah, okey. Kita baca sekali lagi, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Sekaligus Nabi ajar lapan. Nabi ajar pada Abu Umama yang tengah tension, yang serabut. Nabi ajar doa ni. Sekali lagi. Sekali lagi, ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahril rijal. Dengar maksud dia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas.
aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Kedukaan dan sedih, lemah dan malas, penakut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari bebanan hutang dan penindasan manusia. Malapan. Saya ingat almarhum Ustaz Zainuddin, dakwah sejuta, da'i sejuta ummah dari Indonesia, Kiai Zainuddin. Dia syarah doa ni 8 perkara ni, dia syarah masalah perkara-perkara yang menghantui manusia, yang menghantui manusia, nyakit. Kita minta berlindung dengan Allah daripada 8. Yang pertama, kedukaan dan kesedihan. Ini yang tension, stress, serabut nak bayar duit orang. Minta berlindung juga daripada sifat lemah dan malas. Antara sebab tak bayar hutang, sebab apa? Malah buat kerja, lemah semangat. Jadi kita minta juga berlindung. Tak ada harapan dah. Awak tu lemah. Duit orang ni takkan nak bawa orang kubur. Kena rajin. Sebab tu doa ni Nabi minta, supaya dia minta berlindung dengan Allah daripada sedih, daripada serabut, daripada lemah, daripada malas. Di situ akan keluarnya, terbukanya jalan nak bayar hutang. Dan aku minta berlindung daripada sifat pengecut, takut dan kedekut. Sebab apa? Takut kita ni lagi lah stres sebab ketakutan kena ancam. Kedekut. Bila nak tambah rezeki kalau kedekut? Dia kedekut. Nak infak sikit-sikit. Ustaz, bukan kedekut Ustaz. Tadi Ustaz kata dah kan sedekah sunat, bayar utang wajib. Jadi dia disedekah juga sikit-sikit. Supaya itu jadi dedok-dedok. Itu jadi modal untuk Allah ganjarkan lagi dia. Jadi minta berlindung juga daripada sifat terdekut, supaya dia ni jadi pemurah. Bila pemurah, Allah tambah balik rezeki. Itu terbuka jalan ke hutang. Dan yang ketujuh, lapan. Dan aku berlindung daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Memang orang yang hutang kadang-kadang dia kena tindas daripada orang yang pergi hutang. Itu dosa. Orang awak pergi tindas orang hutang, dosa yang jelas haram dan dilaknat oleh Allah. Awak hutang saya RM10,000, awak lewat dah bayar ni, bayar sebelah lah. Itu riba. Itu diharamkan oleh agama, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah, ada masalah hutang, jangan tambah dengan masalah laknat Allah. Pergi cari alung, alung, anga, acu. Riba dilaknat. Alung, ada alung yang halal, ada alung yang haram. Alung haram tak ada lesen. Alung jadi boleh jadi halal tak ada lesen. Tapi kedua-dua ni dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau riba, jangan ambil potong separuh ni. Ni yang rakam ni, jangan potong separuh. Saya kata alung halal itu dengan maksud alung yang ada lesen tiba-tiba jadi halal. Sebenarnya mana-mana sistem riba semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak ada lesen, awak tak ada lesen. Jadi kita ada masalah dah hutang, pergi cari alung. Tak ada, saya pergi cari bank, tak lepas. Oh ni saya dah beli ini, saya tak boleh, saya cari alung. Mencari laknat Allah. Sebab tu doa yang lapan ini, kita minta berlindung pada Allah daripada masalah-masalah sedih, malas, temur, takut. Subhanallah, bila Abu Umamah amalkan doa ini, Allah buat kepada dirinya sifat malas, Allah buang daripada dirinya serabut, Allah buka pintu-pintu keluar untuk bayar hutang. Jadi ini perkara yang perlu hati-hati supaya kita tak letih di akhirat nanti. Semayang kita puasa, tiba-tiba kita kena bayar pada orang segala pahala dia. Kita maghrib pukul 7.20, jadi sekarang pukul 7.10 dah. Semalam saya dengar azan asar, sebiji bunyi macam azan maghrib. Dengar elok-elok sama dah. Nombor punya asal kau. Saya rasa sekadar ni lah sedikit dah sekirang. Air tak ada ke bagi ni? Moga-moga ada air. Soalan lah. Al-hasadu ya'kulul hasanah, tak guna al-tawbah. Jadi kita makan hasad-hasad, makan benda yang baik. Apa maksudnya?
Ini soalan tak kait dengan tajuk, tapi bagus soalan ni. Ada nanti yang menyebut al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatam. Penyakit dengki yang ada dalam hati manusia akan memakan amal soleh, amal solehnya sebagaimana api menyala memakan kayu api, kayu api kering. Orang ada penyakit dengki. Jadi Nabi buat perumpamaan api yang menyala ada kayu api yang kering, yang kepuk dah. Macam mana? Sekejap je. Senyap jadi abu, tak guna. Jadi kita ada buat amal soleh, ada baik dengan orang ni, tiba-tiba kita dengki pada seseorang. Bila kita dengki, kita bertindak. Kita khianat dia. Kita sembah fitnah dia. Sembah fitnah. Dulu surat layang kat ofis. Sekarang WhatsApp layang. Copy paste. Suruh orang copy paste. Copy paste, copy paste. Fitnah. Print screen. Status Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Dia dengki pada orang ni, dia sembah fitnah. Dia dengki pada orang ni, dia khianat. Hasad dengki menyebabkan dia bertindak. Apa maksud memakan amal soleh, amal soleh seperti api makan kayu, kayu api? Maksudnya ialah pahala, bagaimana hadis muflis itulah. Segala pahala-pahala kebaikan dia kena bayar pada mangsa dia. Yang dah ada kena bayar pada orang yang dia dengki, yang dia bertindak tadi. Bila dia dengki, dia khianat, dia sabotaj. Jadi di hari akhirat pahala-pahala yang ada bayar. Bayar. Ni kayu api yang kering dimakan oleh api, jadi last kali jadi abu, tak ada nilai. Asalnya ada. Habis nah, segala kebaikan yang dia pernah buat oleh yang bila. Dan orang yang dengki ni, Imam Ghazali sebut antara sebabnya dia lupa khadak dan qadar Allah. Saya abang besar, tapi adik saya dia lebih berjaya, lebih kaya. Mak lebih sayang pada dia. Dah abang tu baik, jaga mak bagi duit, jaga solat. Awak semayang malah, duit mak jawab kami. Bila mak nak sayang, dengki. Orang yang dengki, dia lupa qadar dan qadar Allah. Dia lupa. Sebab itulah seolah-olah dia tak puas hati dengan ketentuan Allah. Dia dengki pada kawan ke ofis, dia dengki pada jiran tetangga. Dia lupa atau bahawa apa yang dia dapat itu dari Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya nak ambil kesempatan, saya selalu datang sini untuk bawa. Terima kasih kepada jemaah kat sini yang selalu duduk aman. Saya bawa zaitun, batu sauda, madu. Cuma nak maklum dalam Ramadan ni sebagai menghargai jemaah-jemaah yang selalu aman, kami ada buat kita free gift sikit. Orang ambil batu sauda, zaitun, kita bagi free gift botol, satu botol. Dan orang duduk komplain, ustaz jual madu mahal sangat. Sampai 330 sekilo. Dah kita import, kos dan sebagainya. Bila orang kata mahal-mahal ni, alhamdulillah kami buat satu packaging baru. Kita panggil pack combo. Tak buat sekilo lah. Ada suku kilo, ada batu sauda, ada zaitun. Pack combo ni kami jual 140 je. Dan untuk Ramadan, 120. Sebagai galakan untuk masyarakat amat. Saya sangat seronok bila ada makcik-makcik yang datang, ustaz, alhamdulillah, cik Duk Amar bersaudar, Zaitun, madu ni, lutut pun dah lega sikit. Tak semayang terawih, nak duduk kat dapur, tak sakit sangat lutut. Yang tu cakap, ustaz, isteri saya yang migraine tu, lepas Duk Amar 3 minggu, alhamdulillah dah berkurang migraine. Yang paling banyaknya, ini hampir tu saudar saja. Makcik-makcik tu bagi tahu, ustaz, anak perempuan saya bila dia uzur, bila dia period, dulu selalu sakit sesungguh tu, sekarang tak ada sesungguh dah. Yang masa uzur saya kata alhamdulillah lah, tak ada sesungguh. Yang masa period yang budak-budak perempuan sakit perut, sekarang tak ada dah sesungguh. Yang tu amat batu saudak saja. Yang madu dia kata baby yang berkohok okey dah ustaz, muntah keluar lendek lepas makan madu tu. So alhamdulillah memang kita yang 140 tu kita jual 120 je sepanjang Ramadan. Dan juga ada kredit. Kalau muslimat dah ada dah. Kalau ada orang lelaki yang minat nak beli buku ni pun ada, saya bawa sikit. Setakat yang ada je lah. Sebab saya ustaz-ustaz yang lebih senior, Dr. Zul Bakri, Ustaz Zahazan,
Jadi dia orang ni kata bila kita pergi ceramah sejam, jam setengah balik habislah. Ada seorang dua ambil nota, ada seorang dua yang hafal. Jadi mereka nasihatkan perlu juga ada buku supaya ilmu yang kita kongsi itu insya-Allah berpanjangan dan senang untuk orang rujuk balik. Ha, dan kita punya lah, kita tinggal nanti orang baca, orang amal. Moga-moga katakanlah saya sebut bahawa hutang ini ada orang yang tengok dalam buku ni, dia amal sungguh doa ni, Allah buka jalan keluar dia, saya pun dapat tempat pahala sana. Dan ia berpanjangan. Ada saya bawa juga sikit buku ni kalau ada yang minat nak saing bawa ni. Semangat buku baru. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka insyaAllah. Petang nanti lah.